Soul Seekers, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? I want the real thing or nothing at all. Real thing will be, tell me why it's so hard to find somebody who will stand by me and take the time to understand. I need someone that I can be sure will catch me if I shoot for. Someone who will be there when I call. Then I'll know that is the real thing. I want the real thing or nothing at all. That's the word you should always say to yourself, not. I'm waiting for somebody who understands me, knows me well, understands me as I am. I desperately need the real figure, not imagination or Facebook. So Seekers, in this video, I want to talk about the reality that you should live. This is the reality. So Seekers, and I say to you, there is someone out there who is waiting for you, who wants to be with you, even your toughest journey. I'm not everything. I'm not a great, but I found someone willing to accompany me. Okay, so Seekers, follow my experience, and I hope you will find someone, the real one and the new one. Okay? Don't skip this channel. Please stay this channel and Think of Soul channel. Amen. 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 Hallelujah. Jesus bless you. Amin. Di dalam kitab Injil Yohanes 2 ayat 1-11, di sana diceritakan tentang perkawinan di Kana. Ada sebuah cerita yang sangat populer, yaitu tentang tanda mujizat pertama yang Yesus lakukan untuk kerajaan Allah. Perkawinan di Kana lebih dikenal akan kekejutan yang terjadi secara tiba-tiba. Orang dinyono-nyono, orang disongko-songko. Orang disongko-songko, orang dinyono-nyono, tiba-tiba terjadi masalah tersebut. Saya percaya pasti semua itu sudah dipersiapkan. Yang namanya mengadakan suatu upacara pernikahan sudah dipersiapkan dengan rapi, sudah dirancang dengan begitu indah, sudah diperhitungkan biayanya, bahkan semuanya sudah di-spare lebihkan, dicadangkan lebih untuk tamu-tamu yang akan dijamu. Soul Seekers, pernikahan yang termahal di dunia ini tercatat dari kerajaan Inggris, yaitu pernikahan mendiang putri Diana dengan Pangeran Charles. Mereka menghabiskan 1,57 triliun. Sementara pernikahan yang juga mahal di dalam adat istiadat di Indonesia adalah dari adat Bugis, itu Sumatera Selatan. Adat Banjar, itu Kalimantan Selatan. Adat Batak, Sumatera Utara. Adat Minangkabau, itu ada di Padang. Pernikahan-pernikahan seperti itu sangat mahal harganya. Kalau kita melihat pernikahan orang yang kaya, yang powerful, kalau kita amati mereka juga tidak lepas yang namanya kekurangan. Mereka tidak lepas yang namanya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Betul? Betul? Jadi semuanya itu pasti akan ada saja yang ora dinyono-nyono, ora disongko-songko. Tidak ditahu tiba-tiba terjadi sesuatu musibah tentang kekurangan seperti pernikahan di Kana ini. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi kekurangan padahal sudah dipersiapkan dengan teliti? Bisa saja salah, bisa saja keliru. Pada poin ini dan pada permasalahan ini, disinilah Tuhan yang menutup segala rasa malu kita. Apa yang Tuhan tunjukkan adalah untuk mengcover kita, untuk menolong kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. How is Jesus provider? Bagaimana Yesus adalah penyedia? Our Savior and Lord Jesus gives total provision. Tuhan memberikan penyediaan secara total. He provides for all needs, physical. Semua kebutuhan kita, baik secara fisik, food, clothing, and shelter.
makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. This is because He is God our Father's appointed Messiah to give us all that we need for life and for good lives, yang ditunjukkan oleh Bapa kita untuk memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk hidup dan untuk kesalehan. Kalau kita perhatikan di sini, peristiwa masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Dan ini menjadi masalah yang besar karena bisa menjadi bahan gunjingan, menjadi buah bibir, menjadi aib di dalam sejarah pernikahan di Kana. Dan orang suka membicarakan keburukan dan kegagalan orang lain dan hari yang malang yang dialami orang lain. Ini kesukaan orang. Makanya peristiwa ini menjadi aib kalau Tuhan tidak menolongnya. Makanya peristiwa ini akan bisa menjadi bahan gunjingan orang dan aib apabila Tuhan tidak menolong pada waktu itu. Mazmur 69 ayat 20 mengatakan, engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Soul seekers, Tuhan mengenal celah kita, Tuhan mengenal malu kita, Tuhan mengenal noda kita. Oleh sebab itu Tuhan yang mengcover, yang melindungi apa yang terjadi dalam hidup kita. Soul seekers, kalau kita amati dengan sungguh-sungguh, ada sebuah urutan kejadian. There is a sequence of events. Dimulai dengan sebuah kekurangan. Kekurangan itu memicu kebingungan, betul? Dan kebingungan mengakibatkan kekhawatiran. Lalu kekhawatiran akan mengganggu emosional kita dan juga psikis kita dan spiritual kita, sehingga membuat iman kita terguncang. Mulai dari mana? Dari kebingungan. Mulai dari mana? Mulai dari sebuah kekurangan. Jadi kalau hari ini kita mengalami sebuah kekurangan, ingat, ini bahaya, bisa memicu kebingungan, mengakibatkan kekhawatiran, dan mengganggu emosional kita, termasuk iman kita. Amin. Amin, guys. Kalau kita amati di dalam pernikahan di Kana, di sana pesta yang terjadi, ada satu situasi di mana mereka kekurangan anggur untuk jamuan minum. Jika kita melalui pendekatan biblical exegesis, di mana dimensi pesta itu menggambarkan sebuah suasana yang gembira dan penuh dengan tawaria. Jadi ada beberapa orang Kristen yang menolak untuk menghadiri pesta yang penuh dengan kegembiraan dan tawa, karena mereka mempunyai satu konsep pemahaman tentang suffering, penderitaan. Mereka memahami tentang asketisisme, yaitu sebuah paham yang mempraktekkan kesederhanaan, keluguan, kejujuran, dan kerelaan untuk berkorban, serta penyangkalan diri yang tidak realistis. Kalau kita menggambarkan kekristenan sebagai agama penyangkalan diri yang tidak boleh ada kesenangan sama sekali, tidak boleh ada tawaria, yang ada hanya ratapan dan suffering, yang ada hanya sebuah kesederhanaan dan pengorbanan. Lalu mereka menggambarkan bahwa pandangan suffering ini memberikan dampak glorified, memberikan dampak kemuliaan bagi orang-orang Kristen dalam hal kekudusan. Sementara kita harus tahu bahwa penderitaan yang dibuat, yang sengaja dilakukan, bisa menggeserkan arti yang sesungguhnya dengan penderitaan Kristus atau pikul salib. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 mengatakan demikian, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ayat ini bagi orang yang memiliki konsep suffering dan asketisisme, mereka akan cocok dengan ayat ini.
Mereka lebih suka datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Pada poin ini, Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Yesus diundang dengan murid-muridnya untuk menghadiri pesta perkawinan di Kana. Dan di sana dipastikan Yesus pasti gembira. Dipastikan Yesus dan murid-muridnya dan kedua mempelai mereka penuh dengan canda dan tawa. Apa yang salah? Apakah Yesus salah ketika Yesus menghadiri sebuah pesta? Memang sebuah pesta kita mendapatkan sesuatu. Disambut, dihormati, dijamu dengan makanan. Sedangkan ketika kita pergi ke rumah duka, biasanya justru sebaliknya, mengeluarkan sesuatu, menghibur orang, dan kita berkorban sesuatu di rumah duka itu. Tetapi di bagian ini, Yesus datang ke pesta perkawinan di Kana. Yesus datang untuk memberi jamuan. Yesus datang untuk menolong. Yesus datang untuk mengcover keadaan di mana mereka kekurangan anggur. Di dalam ajaran Yudaisme dan juga Perjanjian Lama, bahwa gambaran perkawinan atau pesta atau feast itu adalah gambaran dari kerajaan Allah. Dalam Yohanes 2 ini tentang perkawinan di Kana, ini bicara tentang visible realm menuju kepada invisible realm. Bagaimana? Kita lihat. Don't skip this channel. Amen. Tentang kekurangan anggur, di mana arti dari proses visible realm menuju kepada invisible realm itu ada ketika mereka kekurangan anggur, itu merupakan kenyataan yang mereka alami, yang mereka lihat dalam visible realm, kenyataan yang dilihat bahwa mereka kekurangan anggur. Lalu di situ kita diajak untuk melihat sebuah proses mujizat yang Tuhan lakukan, air menjadi anggur, itu kepada invisible realm. Kita diajak untuk melihat sesuatu yang tidak nyata tetapi menjadi visible realm. Dari invisible realm yang tidak nyata, yang mustahil, yang tidak mungkin, menuju kepada visible realm. Dari air menjadi anggur, dan itu menjadi kenyataan, menjadi visible realm. Yesus datang bukan hanya urusan perkawinan pada saat itu, tetapi Yesus menunjukkan initiation the kingdom of God, menunjukkan, meresmikan tanda mujizat yang pertama yang dia lakukan bagi kerajaan Allah. Pada saat itu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu di dalam Yohanes 2 ayat 4 Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kata ibu di situ adalah woman. Woman, what does this have to do with me? Yesus memposisikan dirinya bukan hanya sebagai anak dari Maria, ibu Maria, tetapi dia memposisikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan Maria harus tahu bahwa Tuhannya Maria adalah Yesus. Kalau kita melihat perkataan Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Apakah Yesus sedang exercise certain dignity, menjalankan sebuah martabat tertentu? Lu jangan ngatur-ngatur gue. Ini urusan bukan urusan gue. Ini urusan mempelai laki-laki yang buat pesta. Bukan aku, bukan Yesus. Apakah Yesus karena itu dia mengatakan? Soul seekers, kita sering mengkategorikan doa-doa kita dengan klasifikasi tertentu dan tersendiri. Satu contoh, hubungan seksual suami istri. Apakah kita patut berdoa? Apakah kita harus berdoa ketika kita akan melakukan hubungan suami istri? Tetapi kalau kita melihat begitu banyak awal perceraian dari hubungan seksual yang tidak hangat lagi, dan memang sering dikatakan triggernya adalah komunikasi,
Tetapi setelah komunikasi, mereka menjadikan ranjang mereka menjadi dingin dan mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Mengapa harus mencari Tuhan? Sungguhkah kita harus berdoa? Tetapi pada kenyataannya, ketika mereka menghadapi masalah dalam pernikahan, dan bahkan ketika ranjangnya mulai dingin, mereka baru mencari Tuhan. Mereka baru sadar harus banyak berdoa. Mereka baru berdoa sungguh-sungguh, karena tidak ada hasrat dan birahi lagi terhadap pasangan hidupnya. Kalau Yesus mengatakan, "What does this have to do with me?" Apa hubungannya denganku ini? Menghadirkan Tuhan, seharusnya kita yang mengkaitkan dengan Tuhan. Apa saja dalam aspek hidup kita, kita kaitkan dengan Tuhan. Pada masa pacaran, pada waktu kita berpacaran pun, kita juga harus menghadirkan Tuhan. Kita harus ada Tuhan di sana. Dan terlebih lagi menuju pada pernikahan kudus. Kehadiran Tuhan itu harus selalu ada, bahkan sampai di dalam berumah tangga. Perkataan Yesus, "Saatku belum tiba," ini merupakan kalimat yang sangat penting. Kitab Injil Yohanes ditulis pada saat ketika Yesus sudah bangkit. Jadi seluruh tulisan Injil Yohanes dengan perspektif post the death of Christ and post resurrection of Christ, perspektif pasca kematian Kristus dan juga perspektif dari pasca kebangkitan Kristus, ini yang ditulis oleh Yohanes. Jadi waktu kata saatku belum tiba, ini merupakan spectrum of meaning, istilah yang dipakai untuk menggambarkan keadaan dalam jangkauan yang lebih luas lagi, di mana Yesus mengatakan, "Saatku belum tiba." Ini Yesus berbicara tentang eskatologi, tentang waktu yang akan datang, yang lebih luas lagi. Air menjadi anggur. Anggur melambangkan perjamuan kudus, ekaris, melambangkan darah, melambangkan darah Yesus. Itu anggur. Ini bukan tafsiran alegoris, tapi tafsiran yang sangat biblical, exegetical, yaitu air pembasuan adalah Jewish purification. The Old Covenant itu sebuah adat istiadat orang Yahudi yang ada dalam perjanjian lama, tetapi itu melambangkan sebuah pembersihan, sebuah pembasuan. Dan kalau kita lihat di dalam sebuah perkawinan yang ada di Indonesia juga, itu sering memakai acara atau upacara membersihkan dengan unsur air, seperti siraman dan sebagainya, yang membersihkan dari segala kekotoran dunia dan tubuhnya akan dosa. Air pembasuan di 6 tempayan yang diubah oleh Yesus menjadi anggur dalam pernikahan itu, ini adalah inisiasikan tentang darah Yesus. Yesus sendiri menginisiasikan, yaitu menunjukkan, yaitu tubuh dan darahnya. Sehingga waktu dia mengatakan, "Saatku belum tiba," memang saat itu belum tiba Yesus naik di atas kayu salib. Memang saat itu belum tiba Yesus mati di kayu salib, mati untuk menebus dosa. Tetapi lambang darah Yesus yang menyucikan dosa itu sudah diawali pada tanda mujizat pertama di Yohanes 2, di mana air dirubah menjadi anggur. Air pembasuhan itu dirubah menjadi darah yang membasuh setiap dosa umat manusia. Ini adalah bagian awal dari inisiasi kerajaan Allah yang Yesus tunjukkan. Memang kata belum saatnya bukan hanya berorientasi tentang air berubah menjadi anggur, tetapi Yesus berpikir secara eskatologis, saatku belum tiba, anggur itu adalah darahku belum dicurahkan. Saatku belum tiba, darahku belum dicurahkan. Perkataan, "Mau apakah engkau
daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ada saat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mendahului Tuhan. Yesus membasuh dengan darahnya, the new covenant. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini seperti yang sudah dikatakan secara pramatik. Ini seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Air menjadi anggur. Ini bukan cuma sekedar urusan kekurangan anggur pada sebuah pesta, tetapi ini adalah kepentingan inisiasi kerajaan Allah yang Yesus tunjukkan bahwa air itu berubah menjadi anggur, dan anggur itu melambangkan darah Yesus yang membersihkan dosa-dosa kita. Soul seeker, ada saat di mana kita harus tahu setiap kehidupan kita ada hal-hal yang kurang, ada hal yang tidak kita bisa atasi, ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui. Tetapi soul seeker, ketahuilah, kadang apa yang menjadi pergumulanmu, kadang apa yang menjadi sementara engkau masalahkan dalam hidupmu, entah itu kekurangan, entah itu kesakitan, tetapi engkau harus tahu, engkau harus mampu menginisiasikan itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Artinya segala pergumulan hidupmu itu harus engkau plotkan, harus engkau sejajarkan kepada kepentingan Tuhan. Mengertikah soul seeker? Kadang kita tidak memahami mengapa ini penderitaan tidak pernah berhenti. Mengapa ini ada-ada saja perkara-perkara yang terdalam hidup saya. Mengapa saya selalu kehidupan dalam kekurangan dan kekurangan. Soul seeker, inisiasikan dengan kerajaan Allah. Inilah waktu di mana Tuhan menunjukkan mujizat itu dari visible realm, kenyataannya bahwa kita tidak punya apa-apa, kenyataannya kita kekurangan, lalu diajak Tuhan kepada invisible realm, kepada sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tetapi di situ kita akan melihat sebuah visible realm. Kita akan melihat visible realm di mana Tuhan sudah menolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Mengerti soul seeker? Oleh sebab itu, apa yang masih kurang dalam hidupmu, mintakan Tuhan, karena Tuhan mau menolong. Segala perbuatan Tuhan, segala mujizat Tuhan itu berlangsung lama, memberikan pengertian yang sangat panjang dalam hidupmu. Bukan hanya masalah air menjadi anggur, tetapi ada satu meaning, spectrum of meaning, tentang bahwa itu artinya darah Yesus. Kalau Tuhan menolong engkau, itu ada satu pengertian, spectrum of meaning, suatu pengertian yang jauh, yang maksud Tuhan ada masa di sana, di depan kita, yang kita tidak tahu, yang sudah dimulai Tuhan pada awal, di mana kita mengalami kesulitan-kesulitan yang kecil. Tetapi sebenarnya Tuhan menyiapkan jawaban kepada kesulitan-kesulitan yang besar. Tuhan sudah akan menolong. Kalau dalam masalah yang kecil Tuhan tolong, pasti masalah yang besar Dia akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya menjadi semangat bagi soul seeker. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap baca firman Tuhan, kita tetap berdoa, dan jangan lupa posisikan imanmu kepada inisiasi terhadap kerajaan Allah. Membuktikan, menunjukkan mujizat kerajaan Allah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. God bless. Sampai jumpa di Think of Soul Channel.